masuk ke sini teman-teman. Nah, lalu masukkan di sini konfirmasi agar mendapatkan 11.000 koin hadiah pendaftaran. Nah, berhasil, Anda mendapatkan 110.000. Oh, 110.000 guys. Oke, dan ini tertera berhasil langsung masuk ya guys ya. Oke, kita cek di pada notifikasi. Nah, udah betul guys, udah langsung masuk ini. Yo guys, balik lagi sama gue di channel Ngescript MR. Nah, kali ini saya akan nge-review aplikasi penghasil saldo Dana ya, tercepat menurut saya, dan ini baru daftar sudah bisa melakukan withdraw. Oke, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelum itu, sedikit disclaimer ya buat teman-teman. Jangan jadikan aplikasi penghasil saldo Dana ini sebagai acuan untuk menghasilkan uang. Kenapa? Ya karena suatu saat nanti kemungkinan ya akan menjadi scammer. Kalau seandainya sekarang masih bisa diklik linknya, itu tandanya masih bisa withdraw. Nah, kalau seandainya tidak bisa ataupun sudah menghilang dari Play Store ya, itu tandanya aplikasinya sudah scam. Dan aplikasi ini sendiri dikelola sama pihak Unity, yang mana Unity itu adalah sebuah perusahaan pemasaran terbesar untuk saat ini menurut saya ya, dari informasi yang saya baca seperti itu. Tapi kalau keliru mohon untuk diluruskan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke intro dulu sebelum masuk ke pembahasannya. Di sini akan saya tunjukkan dulu agar mendaftar pada aplikasi ini mendapatkan bonus koin sebesar 11.000. Yang pertama di sini klik ini kode saya, dan nanti akan diarahkan ke aplikasi Play Store ya guys ya. Nah, jika sudah selesai mendownloadnya, lalu langsung saja buka. Oke, nanti akan loadingnya seperti ini, dan di sini dia. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu login dengan menggunakan akun Gmail ataupun akun media sosial seperti Facebook. Dan untuk Gmail, saya sarankan untuk Gmail sih, karena memang mudah, gak ribet ya. Tapi Facebook juga agak ribet. Kenapa harus login dengan akun Gmail atau media sosial? Ya agar agar saldonya itu bertahan lama, karena akun ya tanpa Gmail itu disebutnya akun sementara ataupun akun guest ya teman-teman. Nah, sebelum itu karena kita sudah ini, lalu masukkan sandinya di sini, masuk ke sini teman-teman. Nah, lalu masukkan di sini konfirmasi agar mendapatkan 11.000 koin hadiah pendaftaran. Nah, berhasil, Anda mendapatkan 110.000. Oh, 110.000 guys. Oke, nanti akan masuk ke sini dan saldonya menjadi 217.000. Dan untuk cara bermainnya juga sangatlah mudah ya teman-teman. Oke, untuk cara bermainnya juga sangat mudah. Di sini hanya menyamakan saja warna ya, menyamakan warna di sini oranye dengan oranye. Lalu ini dia, merah dengan merah, dan yang terakhir hijau dengan hijau, kemudian ini dia kuning-kuning, lalu biru dan biru, dan ya sudah selesai. Nah, di sini langsung saja terima, nanti saldonya akan masuk ke warna yang hijau ini guys, ke warna yang hijau. Nah, di sini saya juga belum tahu ya untuk yang hijau ini apakah bisa ditarik apa enggak. Tapi sejauh ini yang bisa saya tarik gitu ya, yang warna kuning ini teman-teman, yang koin ini. Nah, jadi untuk 10.000 koin itu dihargai dengan 10 rupiah ya, di sini ada. Dan untuk melakukan penarikan sendiri di sini klik yang ini, tarik uang. Nanti akan saya bahas lah di akhir video untuk melakukan penarikannya untuk lebih detailnya. Dan selain itu juga di sini ada karir, pembantu, dan misi. Dan untuk karir itu pencapaian dari level kita ya. Nah, jika setelah mencapai level 30 kita bisa mendapatkan 14.000 dengan syarat menonton iklan. Tapi gak semuanya ya, jadi hanya beberapa saja. Ini yang pertama, yang kedua itu gak nonton iklan, tapi yang ini nonton iklan. Nah, kita tinggal klaim dan ini dulu ya, kita itu tonton dulu iklannya.
Nah, jika iklannya sudah selesai, kita tinggal klik ini X ya, tombol X. Nah, nanti akan langsung mendapatkan 14.000. Kembali lagi besok. Jadi yang ini tuh setiap hari nantinya ya, teman-teman. Jadi setiap hari akan muncul untuk menonton iklan dan mendapatkan koin sebesar 14.000. Dan di sini untuk pencapaian saat ini yaitu 31,80. Oke, di sini masih banyak ya. Makin tinggi levelnya, maka hadiah yang akan didapatkan juga makin tinggi, teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu di sini ada pembantu. Nah, untuk pembantu itu adalah kita misi mengundang teman, teman-teman. Mengundang teman ya. Nah, di sini nanti akan tertera di sini siapa saja yang mendaftar, itu akan ada muncul di sini, teman-teman. Lalu yang atas ini koin yang diterima yaitu hadiah dari undangan ya. Jadi kita berapa orang sih yang berhasil kita undang. Nah, nanti akan terkumpul di sini, nanti akan berubah warnanya menjadi hijau. Setelah itu tinggal klik saja, nanti saldonya akan masuk lagi ke sini. Ke sini ya. Oke, selanjutnya ada misi. Nah, untuk misi ini tersendiri yaitu level yang perlu kita selesaikan. Jadi, di sini kan barusan kan menyelesaikan level 1 ya. Satu kali permainan itu baru sudah selesai. Nah, maka di sini akan bertambah 1. Untuk buka peti ini itu biasanya ada pada menyelesaikan permainan muncul peti. Nah, kita disuruh nonton iklan, maka nanti akan ini ya. Tapi ada yang nggak nonton iklan juga, teman-teman. Jadi aplikasi ini sangat bagus banget karena memang iklannya itu nggak muncul, sedikit-sedikit muncul, enggak ya. Jadi memang enak banget untuk dimainkan. Kemudian buka hadiah. Nah, buka hadiah itu dalam permainan biasanya suka ada bungkusan ya, bingkisan ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu permainan satu kali. Oke, di sini kita selesaikan dulu permainan yang ini. Nah, ini mainnya juga sangatlah mudah. Dan ya, nah ini peti kedua ya, berarti ya, peti kedua. Dan yep. Oke, kita cek lagi di misi. Nanti akan bertambah menjadi 2 dan level yang lulusnya juga menjadi 2. Nah, kalau untuk hadiah itu biasanya ada bingkisan di dalam permainannya yang perlu kita ini ya. Nah, di sini juga ada, selain itu ada juga untuk tetap online ya. Jadi harus online selama 30 menit atau berapa gitu ya. Ini kurang tahu saya juga, tapi makin lama ininya akan terselesaikan seperti itu. Kemudian ini nonton iklan hadiah ya. Iklan hadiah itu ya seperti di awal. Oke, sorry, ini agak buram ya. Nah, nonton iklan di awal ya. Nah, ini setiap nonton iklan maka nanti akan tercatat di sini. Itu satu iklan ataupun berapa yang udah kita tonton nanti akan sini. Jika sudah mencapai limitnya yaitu 15 kali menonton iklan, maka akan mendapatkan 13.000 koin. Oke, di sini untuk tetap online dan sini ada berbagi harian. Nah, setiap hari kita harus membagikan. Jadi disuruh untuk membagikan dan akan mendapatkan Rp3.000 dan akan masuk ke saldo yang warna hijau ini, teman-teman. Untuk membagikannya hanya ke Facebook saja ya di sini ya, gak berlaku untuk WhatsApp atau yang lain. Jadi secara otomatis akan diarahkan ke aplikasi Facebook. Oke, kita coba main lagi satu kali agar bisa diklaim. Nah, yang dimaksud dengan kotak itu ya, saya bingkisan itu ini nih, teman-teman. Nah, ini tuh untuk menonton iklan. Jadi kita di sini buat dulu garis seperti ini. Ya, nah di sini arahkan ke kotak ini, nanti akan muncul seperti ini, lalu klik tonton iklannya, terima. Nah, seperti biasa jika sudah iklannya selesai, langsung saja close dengan tekan tombol X, lalu akan kembali lagi seperti ini dan saldonya akan masuk ya. Nah, oke, sudah selesai dan kita selesaikan dulu permainannya guys, biar mendapatkan koinnya ya. Oke, set, lalu ini satu lagi, ya sudah selesai ya teman-teman. Oke, nah di sini kita cek lagi di misi dan ini dia, kita klik dapatkan bonus. Oke, karena memang sudah 3 kali ya menyelesaikannya. Nah, ini buka peti. Nah, yang tadi itu yang dalam permainan itu ada kotak, yaitu termasuknya yang ini, teman-teman. Buka hadiah ya. Ini baru satu karena memang baru satu kali nontonnya ya. Seperti itu saja teman-teman untuk cara bermainnya. Di sini ada 2000 apa ini? Oh, ini untuk mengundang ya. Jadi setiap pengundang itu mendapatkan 2000 koin. 2000 koin, teman-teman. Lumayan juga ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasannya dan ini dia untuk sedikit tutorial cara withdraw-nya ya.
Kita akan simak berikutnya. Oke, untuk melakukan penarikan di aplikasi ini ya, ya hanya bisa melakukan penarikan ke aplikasi Dana. Di sini klik dulu yang ini, teman-teman. Yang gambar koin yang ini. Kita klik dan ya, di sini dia. Lalu klik tarik uang. Nah, lalu masukkan nomor dananya di sini, teman-teman. Dan ini itu menurut saya memang real masuk karena memang ada biaya potongan ya, ataupun biaya penarikannya berapa, yaitu 2,5%. Mungkin sekitaran, kalau ini kan saldo yang dapat ditariknya Rp1.942 ya. Jadi kemungkinan yang masuk hanya sekitaran 1.800-an, teman-teman. Oke, kita coba ya, di sini akan saya masukkan nomor dananya. Oke, setelah nomor dananya dimasukkan, kita langsung saja klik konfirmasi. Informasi transaksi Anda dikirim ke sistem. Akun pembayaran Anda akan menerima transfer dalam 3 hari kerja. Harap bersabar nikmati permainannya. Nah, langsung saja klik konfirmasi. Dan langkah selanjutnya kita cek di sini ya, di bagian ini, di history. Dan ini dia. Karena ini memang akun baru ya, masih baru dibuat sekitaran kemarin. Dan yang tadi di awal itu di smartphone satunya itu baru daftar banget ya. Jadi belum lama, itu baru tadi daftar. Oke, dan ini tertera berhasil langsung masuk ya guys ya. Oke, kita cek di pada notifikasi. Nah, udah betul guys, udah langsung masuk ini. Nah, ini dia langsung masuk ya. Berhasil top up saldo Rp1.893 dari Lucky Rainbow. Oke, itu dia guys ya. Itu udah langsung masuk, ternyata gak sesuai notifikasinya atau sesuai infonya ya. Di sini kan infonya itu 3 hari kerja, tapi nyatanya gak nyampe 1 menit juga udah masuk ya guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya, semoga bisa bertemu lagi di video yang akan datang.